di Senap Pelaburan 360 hari. Hai semua, terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Dalam segmen ini, saya akan berkongsi dengan anda maklumat yang sangat penting untuk anda menikmati hidup di akhir usia, iaitu membina tabung persaraan. Untuk membina tabung persaraan, ikutilah langkah mudah berikut. Pertama, kenal pasti gaya hidup yang anda inginkan selepas bersara. Kedua, kira jumlah anggaran yang anda perlukan untuk hidup selepas bersara. Dan ketiga, kenal pasti produk pelaburan yang sesuai untuk mengumpul jumlah yang telah anda tetapkan itu dan mula melabur. Ingat, sebaiknya anda mula melabur ke arah persaraan dari gaji pertama anda bekerja. Mengapa? Jom lihat carta pelaburan ini. Lihatlah perbezaan dalam jumlah pelaburan bulanan yang diperlukan jika anda melabur pada usia yang berbeza. Apakah kelebihan melabur seawal mungkin? Anda mempunyai tempoh pelaburan yang panjang, yang mana kuasa faedah kompaun akan mengembangkan pelaburan anda dengan lebih pantas. Pelaburan bulanan lebih rendah yang kurang membebankan dan anda boleh memilih instrumen pelaburan dan membuat perubahan apabila perlu. Sekarang kita lihat berapa yang anda perlukan ketika bersara. Katakan anda ingin berbelanja RM2,000 sebulan. Anggaran jumlah wang yang anda perlukan selepas bersara ialah kira-kira RM700,000. Untuk memperoleh RM700,000, pelaburan tahunan yang perlu anda lakukan ialah kira-kira RM7,000 setahun dalam instrumen pelaburan yang memberi pulangan tahunan sebanyak 7%. Sepanjang tempoh pelaburan, anda tidak boleh mengeluarkan modal pelaburan dan pulangan tahunan yang diterima. Untuk melabur, anda perlulah memilih instrumen pelaburan yang sesuai dengan tahap risiko yang mampu anda tanggung, pulangan yang anda inginkan dan matlamat anda. Sebagai contoh, anda boleh melabur dalam bond. Risikonya adalah sederhana dan pulangannya sederhana. Simpanan tetap, risikonya rendah dan pulangannya rendah. Unit amanah, risikonya sederhana dan pulangannya sederhana. Dan pasaran saham, risikonya adalah tinggi dan pulangannya juga adalah tinggi. Dalam membina tabung persaraan, perkara berikut mungkin boleh mengganggu perancangan anda, iaitu anda tidak mempunyai insurans yang cukup untuk membiayai keperluan perubatan anda hingga menyebabkan anda terpaksa menggunakan tabungan persaraan anda dengan lebih awal. Anda boros berbelanja dan menyebabkan anda tiada wang lebihan untuk melabur. Berlakunya perkara luar dugaan seperti anda diberhentikan kerja ataupun hilang upaya. Anda tidak memperoleh pulangan pelaburan yang diharapkan dan anda terlupa mengambil kira faktor inflasi dalam pelaburan anda. Ingat, inflasi mengurangkan kuasa beli anda di masa depan. Justru sebagai panduan untuk membina tabung persaraan, anda mestilah pilih produk pelaburan yang memberi pulangan melebihi inflasi dan sesuai dengan profil risiko anda. Mendapatkan pelindungan insurans yang secukupnya. Dan yang terakhir, amalkan tabiat berjimat cermat dalam berbelanja. Anda juga harus elakkan daripada melakukan perkara berikut. Seboleh-bolehnya, jangan keluarkan wang tabungan persaraan atau KWSP lebih awal daripada yang sepatutnya, sebelum 60 tahun. Tidak memantau pelaburan dengan kerap. Terlalu bergantung kepada wang KWSP. Masih mempunyai banyak hutang ketika ataupun setelah bersara. Sekarang anda sudah tahu cara untuk membina tabung persaraan. Saya dapat rasakan bahawa maklumat ini amat penting bagi anda. Ianya tidaklah sesukar mana. Yang penting, lebih awal anda mulakan, lebih besar ganjaran yang anda dapat. Akhirnya, anda telah pun memahami tentang tabung pendidikan dan juga tabung persaraan serta cara untuk membinanya. Saya harap dengan maklumat ini, anda mampu merancang kewangan anda dengan lebih baik. Sekian sahaja untuk seminar pelaburan 360 hari bertajuk Membina Tabung Pendidikan dan Merancang Tabung Persaraan. Untuk modul-modul seminar pelaburan 360 hari yang lain, sila ke laman web Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di ruang maya anda. Sekiranya anda perlukan maklumat lanjut, layari www.asnb.com.my atau ke akaun Facebook Amanah Saham Nasional Berhad
ataupun akaun Twitter ASNBP. Anda juga boleh hubungi Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Ejen kami di talian 03-2057-3000 atau email kami asnbcare@pnb.com.my.